So guys, hari ni kita dah lama tak buat challenge mengarut macam ni. Yes, kita nak makan ayam sama seekor tengok siapa yang paling cepat habis. Tapi dia takkan semudah itu. Ha. Kita akan makan bersama dengan Mami Monster yang pedas ni. Yes. Salah satu kena habiskan, mampus. Itu pun mudah lagi, Mami Monster dengan ni. Ha, yang paling mudah ni apa? Makan dengan No Thumbs Challenge. Wow. Nak teruskan tangan kau. Tak boleh, tenang aku tak jalan. Weh, aku tarik kau tengoklah ni. Macam mana Amri? Haa. Wow. Mami Monster yang pedas ni. Yes. Salah satu kena habiskan, mampus. Otak kau ada packet gila. Oh, ya ke? 5 pack gila. Dah 5 pack. Gila. Berapa buat Mami Monster eh? Tapi, itu pun mudah lagi. Mami Monster dengan ni. Ha, yang paling mudah ni apa? Makan dengan No Thumbs Challenge. Wow. What's No Thumbs Challenge lah? Yes, maksudnya kita akan seletip tangan kita. Tak ada ibu jari, tak ada apa. So, makan. So, boleh guna kaki lah. Boleh. Boleh. Tapi bukan thumbs. Kaki kau boleh pun. Legs thumbs kau. Okay, so apa kata kita rasa dulu ni? Okay guys, kalau korang tengok dekat sini. Weh, dia dah siap ke? Yes, dia dah siap. Bukan tak pecah. Dia punya spice tu. Menembak guys. Bak kata apa tu? Ibu apa? Tak bau spice pun. Bau lah. Bak kata ibu apa tu? Ibu yang mengandung. Ibu hati. Apa dia kata? Tembak. Tembakannya! Okay, kita try dia. Aroy! Aku tak nak rasa apa ni. Ush, ada warna oren-oren tu apa weh? Tak ada kering ke? Pedas dia. Awal-awal tu rasa tak kering lah. Okay. Tapi dia pedas yang sedap, yang boleh tahan. Tak ada pedas sangat. Tapi dia terasa pedas dia tu lah. Tak tahulah kalau makan banyak-banyak dia akan pedas. Tapi rasa lah kat lidah. Pedas tu. Nampaklah pula kat ayam ni. Kenapa kan? Sanggup tak makan seharian sebab tahu malam ni nak makan satu. Ya weh. Kita orang tak makan seharian. So, kita bagi seorang satu. Alah, ini bagi 10 pun aku boleh makan lah. Wow. Nice. Sombong. Okay, bagi seorang dua. Weh. Ada ni dia kumpul. Kupon yang korang semenang tu. Boleh siap. Aku dah tahu dah dia pembodohkan kau. Bukan semudah dia pembodohkan. Ini bodoh betul. Gonyok, gonyok, gocang makan. Gonyok, gonyok, gocang makan. Okey. Jangan suruh yang kau ayah. Korang dah betul ikut tema dah. Okey. Dekat mana korang nak dapatkan benda ni, korang boleh dapatkan di 7-Eleven. Okey. Janganlah kita sampai bodoh tak dapat. Kasi apa kan aku nanti kan tak boleh jangan jangan. Wih, Zaru buat dia boleh kekejaman ni. Haa, duk. Duk, nama kurus saya, Zaru. Nak teruskan tangan kau. Tak boleh, tenang aku tak jalan. Okey lah. Terus nampak kurus tangan dia, guys. Tangan dia makin panjang, weh. Ya. Inilah contoh orang kata panjang tangan.
Macam ni lah. Duh, dia dah kagak tahu tak susah nak buat benda-benda ni. Nampak tak dia punya kesinambungan dia? Orang yang panjang tangan, akibatnya akan jadi kodong tangan. Ya, ambil mesin ni aku seletip dulu. Kenapa? Dia hilang satu jari sebab apa? Panjang tangan. Hidup ni tak boleh panjang tangan. Jangan dicuri sesekali. Baik. Okay? Dua kali tak apa. Jangan sesekali. Aku bosan. Lambat sangat lah korang buat kerja. Baik sekali. Oi. Kau jangan buat kerja. Satu, dua, tiga. Okey lah aku ni. Masa nak macam tu tak? Okey guys, korang kena ingat eh. Dua minggu berturut-turut Zara menang. Kenapa kau ingatkan? Zara dapat crown. Mungkin kali ni kali ketiga Zara dapat crown. Never. Never. Ha, dapat sangat lah. Insya Allah takut makan. So, aku kena lah sambil pakai. Tak payah. Sebab ni daripada aku. Tak payah lah. Sebelum ni tak pernah jangan jatuh begitu. Eh. Kalau sebab jatuh kau menang sebelum ni kau dah pakai. Kalau dia makan jatuh, disqualified. Kira terus kalah. Sebab benda tu berharga. Tak sesi aku dapat crown ni. Cantik di kepala. Jambul tetap on point. Eh, belum start kan? Dah, aku lambat. Eh, aku buka kuah je dulu. Start ke guys, dah start. Coba bukakan. Aku buka pakai gigi. Weh, susah weh sebenarnya kalau kita tak ada ibu jari. Kan? Yes, sebab tu aku cakap kena hargai korang punya anggota badan. Betul. Jangan salah gunakan. Hidup ni hanya sekali. Hidup ini hanya mimpi. Hidup ini hanya mimpi. Macam mana korang nak makan mami ni dengan ni? Eh, tolong. Tak boleh. Tolak markah. Aku dah bukakan dia ni. Kan belum ada lagi. Korang ni gender, sepatutnya nak tolong Isha je. Haa, tak payah nak. Guys, nampak tak? Ada kau nak tolongkan ni, adalah. Tengok. Oh, adalah, dia tolong Zara tadi. Aku tu seorang ni, dia tunjukkan dia pada orang ni. Jealous. Tak jealous, geram. Siapa nak kawan dia? Nedi, mana kena? Tak nak kawan. Tak nak kawan sih, dah tak ada masalah. Nama kau Dola. Kau terbelah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabarik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Amin. 1 2 3 Jangan. Weh, aku tarik kau tengoklah ni. Macam mana Amri? Nah, sini kau. Jom boleh jah. Guys, aku dah start muak. Weh, nak mati dah ke? Makan lagi ke angka pun. Nanti keluar artikel. Youtubers mati, tercekik, ayam, Kenny Rogers. Weh, susah. Weh, kau tengok dah macam. Aku ada pisau. First time kan tengok Echa muak. Serut. Dia nak makan ke serut? Aku tak tahu macam mana boleh jadi ke tu. Orang yang makan tak ada pun serut. Tuan cakap sunnah Nabi kunyah 40 kali. Kau pergi kunyah sekali tu. Tuan buat apa? Entah. Aku ikut Zarul. Zarul tak serut. Aku serut tadi. Kau dia serut. Dia pada awal challenge serut. Benda serut tak tahu. Woi! Kau jangan kau nak kalah, kau suruh orang yang kalah, kau muntah kat sini eh. Setumbuk muka kau. Ganas eh, sister? Yes. Kakak. Kau sana ke? Ya. Relax lah, aku pun lambat lagi. Mesti kau menang punya, makan saya slow. Aku tak makan buang kabut, nanti kita memang makan. Sedap. Betul kan belakang? Makan susu lah. Lepas tu kita dapat anugerah makan-makan boleh dapat penyakit. Kau dah sebut kat sini eh? Cara kita makan. Kau nak muntah menjauh lah, jangan kacau kita orang. Weh, Zarul. Gigi lah. Macam boleh pegang ni bujari dia. Macam mana tak challenge? Aku pernah sedikit gini. Eh, kenapa Ica tadi keluar?
Eh, dari tadi macam gini tau. Aku gini-gini pegangan yang berapa nih? Selalu tipu, guys. Punya sil. Yes, punya sil. Aku gini-gini pegangan yang berapa nih? Selalu tipu, guys. Rakusnya, kau kena makan bersih macam aku makan, okey? Udah tidur. Dah, tak pernah kau menang lah. Tak pernah. Aku tak sanggup kau. Eh, kau geng dia. Kau geng dia. Hanya aku yang tahu. Tak nak. Kau macam. Ini saya kau makan apa ni? Tak nak. Tiup kata aku tipu. Give up. Bicara cara tak makan, guys. Help me! Dia cakap terus sambil bantu. Tak tak pedas. Nyai. Nyai. Itu. Tabla. Kau nak kau makan ayam aku makan. Hah? Apa? Eca dah give up. Ratu makanan give up. Guys, semua orang dah cakap Eca makin gemuk. So Eca tak nak gemuk. Eca keserahkan Kak Zaro semua. Semua. Dah kurus, guys. Dah kurus. Okay, aku tak habis. Makan susu orang. Koyo. Kesedaran tu sekejap je. I'm done. Tada. Kat sini terbukti siapa yang buat makan. Kalau lupa ke kalau buat makan makan paling laju memang aku yang menang selalu. Aku tak ingat burger besar. Sebab burger besar. Wih, kau jangan. Eca. Eca. Kau mai Guys. Eca tak habis. Suku. Eca kalah, the power of man. Kau kena faham, dia bukan man, dia she man. The winner is to be continued next week. Yes, to be continued next week. Mana boleh continue? Cicat lah sarung tingkat. Okay, the winner of the winner No Thumbs Challenge. No Thumbs Challenge plus plus eat whole chicken plus eat with mommy monster of ghost paper plus with the losers losers bigger losers is apa tak sebut pun cepat lah. Bukanlah sebab aku tak nak sebut. Kenapa part aku menang je kurang macam susah nak menang. Kau tahu tak nak menang tu bukan senang. Tapi aku dah 3 minggu betul turun menang. The winner is Eca, pergi lah hantar kan. Balas aku. Eca! Oh tidak, ada transit sekejap je guys. Zaro! Cepat announce. Okay, 1, 2, 3. Zaro! Yeay! Semangat. Kesian dia. 1, 2, 3. Zaro! Yeay! Minggu betul turut kepala aku. Bila lah nak beralih tempat kat orang lain pula. Sekarang ni aku rasa waktu masuk sini dah macam tak ada saingan. Semuanya macam sama. Nak tahu tak macam mana Zaro boleh menang? Kita kena makan yang muak dulu. Okay? Yang ni kemudian barulah benda tu macam okay dah makan. Tak ada. Muak. Bagus. Baru yang ni settle. No. Cerita dia mulut kau tu besar. Aku ni mulut kecil. Ya perut mulut semua besar. Kau tak nak ulang ayat tu. Mulut besar, perut besar. Yang lain sekejap. Bukan itu saja yang besar. Wow. So dendanya disebabkan Eca tak habis, Eca yang paling loser, dia kena buat one bite challenge. One bite challenge dia patut kena hidup ni. Aku
Okay, go on my challenge. Okay. Hey, come on. Come on, come on, come on. Tadi dia. Nah, orang dah nampak bakat dia, dia cuba tunjuk bakat yang lama. Ah, itu je lah dia champion. Hey! Itu je lah bakat dia. Itu je champion dia. Ini nampak tempting ni, nampak tempting ni. Oh, yuk. OMG. Kata aku dah kenyang. Boleh dah, Chah. Serius, Chah. One, two, go! Jap, 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 jap. Keluar balik, keluar balik. One bite. Siapa Ijo yang jadi menantu ni? Siapa yang nyamuk aku ni? Allahu Akbar! Guys! Ijo, apa yang telah merasuki dirimu? Oh, mak mentua kau masih tengok. Kejap, sekejap. Not valid. Sebab ada ayam kat sini. Tak habis, belum habis. Ijo. Okay guys, korang nampak kan? Sebab HR dan loser, ini je bakat yang dia ada. Yes. So kita kena, jangan sekali ni kita buat one bite challenge. So jangan menang. Jangan buat one bite challenge. Sebab memang, aku nampak ada buih-buih tu. Asal berbuih-buih gitu. Ambil. Biar dia punya. Kau cuba tengok. Kau tengok dia. Kau tengok dia punya. Agak-agak siapa yang buat dia yang jadi menantu kan? Itu aku cakap. Macam aku faham tak? Kau bayangkan dia bawa mak mertua dia kan? Dia bawa dia bawa macam ni. Ini mak mertua dia macam ni. Mak Azim. Jin mana yang nak aku buat balik ni? Mesti mak. Terus tak tu mak mertua dia. Entah apa yang merasukimu. Aku nak jadi mak mertua aku. Kena makan macam aku. Kau tak geng aku kan? Kau kira aku pergi susu ambil air. Aku tak boleh tengok Echa kena marah. Tapi tu air aku. No. Tadi beli besar. Kau suku, aku suku, Zara suku. Sedap minum black pepper. Okay guys. So jangan lupa follow Instagram kita orang. Yes. And jangan lupa juga subscribe. So, jangan lupa follow Cikgu.Dot channel, subscribe ramai-ramai. And kalau korang ada suggestion untuk apa-apa challenge yang menarik-narik yang luar daripada biasa, korang boleh suggest kat komen lah. Yes, turn on notification. And click loceng tu supaya sentiasa alert dengan kita punya new video. Yes. And dalam masa 5 saat kita orang nak yang belum subscribe tu tekan butang pulak dulu lah subscribe. 1 million please. 5, 4, 3, 2, 1. Bye! Thank you for subscribing!